Pemirsa, kelahiran bayi kembar Siam kembali terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sujono Selong. Berbeda dengan kasus bayi kembar Siam Anaya dan Inaya yang sempat viral dan telah ditangani, bayi kembar Siam ini diketahui hanya memiliki satu jantung. Tepat pada pukul 9 pagi pada hari ini di ruang instalasi bedah sentral Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sujono Selong, bayi kembar Siam berhasil dilahirkan. Namun yang cukup memprihatinkan, diketahui kedua bayi ini hanya memiliki satu jantung dan satu hati. Seperti dijelaskan Direktur RSUD Dr. Raden Sujono Selong, Muhammad Hasbi Santoso, kasus bayi kembar Siam dengan kondisi seperti ini diakui cukup langka. Kemungkinan kasus kelahiran kembar Siam dengan satu jantung ini mencapai 1:1 juta kelahiran. Penanganan secara intensif telah dilakukan pihak rumah sakit praoperasi guna memastikan operasi berjalan lancar agar ibu dan bayi dalam keadaan selamat. Bayi kembar Siam yang kini masih dalam perawatan intensif terus dipantau oleh tim medis rumah sakit. Hasbi mengatakan upaya pemisahan terhadap bayi tampak sulit dilakukan mengingat bayi tersebut hanya memiliki satu jantung. Namun tindakan medis kemungkinan dapat dilakukan sembari memantau tumbuh kembang bayi saat berusia beberapa tahun ke depan. Pada pagi ini akan melakukan operasi terhadap seorang ibu hamil. Ya, saya tidak ungkap dulu identitas secara lengkapnya. Kita hanya mohon doa dari seluruh pemirsa, ibu ini memiliki bayi kembar Siam. Artinya anaknya dua dan dempet, ya, di mana hati dan jantungnya itu hanya satu. Jadi alternatifnya kita tidak mungkin memisahkan bayi tersebut. Jadi dia akan berangkat dewasa, beranjak dewasa berdua dalam kondisi seperti saat dilahirkan. Dan kemungkinan kelak kalau memang diberikan umur, kesehatan dan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru akan dipikirkan untuk dilakukan pemisahan. Sementara itu, dari pihak keluarga mengatakan kelahiran bayi kembar Siam ini membutuhkan perhatian khusus. Pihak keluarga menyadari kasus ini membutuhkan bantuan banyak pihak agar bayi kembar Siam tumbuh dan berkembang dengan sehat serta selamat. Ini kalau kita lihat ke depannya nih anak ini, sekarang kan bisa selamat dilahirkan. Tapi ke depannya ini kan ini masalahnya berat yang dihadapi terutama buat keluarga, sementara keluarga ini benar-benar nggak mampu. Jadi kami harap para donatur maupun pemerintah ya untuk bisa membantu bagaimana jalan keluarnya nanti. Karena untuk otomatis ini ada bentuk pemisahan. Ahmad Zulkarnain, Lalu Halili, Selaparang TV melaporkan.